Halo sahabat belajar. Nah, kali ini saya akan melanjutkan sket yang sudah dibuat sebelumnya. Proses berikutnya adalah mewarnai sket dengan mengacu pada warna-warna yang ada pada Garuda Pancasila, seperti warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Nah, nantinya warna-warna yang digunakan adalah seputaran warna-warna tersebut. Nah, bagaimana proses pewarna pada karya doodle ini? Ikuti terus channel Pandai Art. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.